Lapangan parkir Omega langsung padat. Beginilah suasana rumah makan Omega jika bus dari rantau dan menuju rantau masuk bersamaan. Lapangan parkir Omega langsung padat dan dipenuhi oleh bus Sumbar. Transport netral Nepin 42 jam 4 sore langsung gaspol melanjutkan perjalanan menuju Jabodetabek. Semoga selamat sampai tujuan si kuda terbang. Dan sepertinya satu unit lagi bus transport yang dari Jabodetabek juga bersiap-siap melanjutkan perjalanan menuju Pariaman dan Pangeran Perdekok. 02 juga gaspol menuju Jabodetabek. Langsung bersamaan-bersamaan transport. Dan Pangeran E02 juga gaspol menuju Jabodetabek merupakan bus pendatang baru dengan ukuran medium yang ikut meramaikan trayek Sumbar Jakarta. Dan satu lagi bus Pangeran E01 yang baru masuk dari rantau tadi sepertinya terluka di bagian livery gambar jam gadangnya dilempar oleh si tangan jahil. Semoga si tangan jahilnya dapat balasan oleh pihak yang bertugas. Perdekok langsung hebohkan Omega dengan telolet-nya menuju Jakarta. Semoga selamat sampai tujuan. Satu unit lagi MPMV 71 langsung gaspol menuju Jabodetabek Sultan Kelas dengan jetbus Mercedes-Benz Adi Putro. Dan langsung satu unit lagi bus Palala E04 juga bersiap-siap melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Palala E04 dengan julukan Tayo Ribbon gaspol menuju Jabodetabek jam 4 lewat 15 menit. Kita hunting bareng bersama Dimas TV. Ada NS menuju Jakarta, NS 015.
dan masih istirahat ada 3 unit Gumarang Jaya MPMP 25 Transport dan Epastar baru masuk dari arah Padang Bukit Tinggi. Epastar The Sultan dengan Mercedes Benz. Dan MPMP 16 juga Gaspol bersiap-siap menunjukkan perjalanan menuju Jabodetabek. Bus pariwisata konvoy bersama ANS. Dan E01 yang dari Rantau langsung gaspol menuju Solok Bukit Tinggi Payakumbuh. Pangeran E01 jam 4.30 langsung gaspol menuju Bukit Tinggi. Semoga selamat sampai tujuan. Dan satu unit lagi MPMP 16 yang juga menuju Jabodetabek. Dan di kejauhan nampak satu unit Gumarang Jaya sudah melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Masih tersisa ada 2 unit Gumarang Jaya yang juga bersiap-siap melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Masuk satu ini lagi MPM Sutang Kelas MPMP 77 yang dari Solok Padang Bukit Tinggi. Lagi bus Transport langsung melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Jam 5.30 masuk satu unit lagi bus MPM dari Rantau MPMP 33 dan sementara itu MPMP 45 juga gaspol menuju Solok Parang Bukit Tinggi. Selamat sampai tujuan. Dan masih serat satu unit MPM dan satu unit Santronton, Epastar dan LBJ Transport yang bersiap-siap melanjutkan perjalanan menuju Jakarta.
Busan dengan Scania 310 IB langsung gaspol menuju Bengkulu. Dan MPMV 65 juga langsung gaspol menuju Solok Padang Bukit Tinggi. Konvoy ANS SC9 bersama MPM dan BMW 73 langsung gaspol menuju Solok Padang Bukit Tinggi dari Rantau jam 5 lewat 20 menit. Dan langsung masuk satu unit lagi MPM dari Rantau, BMW 56. Masih banyak bus Sumbar yang belum masuk dari arah Rantau di Rumah Makan Numegas, masih terjadi keterlambatan karena ada kemacetan di Bayung Lincir Palembang. Informasinya ada truk yang rebah menutupi jalan. Jam 5 sore masih 104 unit MPM dengan 3 unit Sultan Class dan bersama 1 unit Epastar dan Busan Siliwangi Antar Nusa. Jam 6 sore masih serat ada 3 unit bus MPM yang baru masuk sore hari ini dari Rantau dan 1 unit Epastar bersiap-siap melanjutkan perjalanan menuju Palembang. MC Jantan Sultan Kelas 65 langsung gaspol menuju Solok Padang Bukit Tinggi jam 5 lewat 30 menit. Unit Tronton yang busan satu-satunya bus Tronton dengan yang istirahat di Rumah Makan Omega dengan bermesin Mercedes-Benz Laksana SR2. Masuk satu unit lagi bus MPM Sultan Kelas dari Rantau, MP 73 tujuan Pariaman. Pastar langsung gaspol menuju Bandung. Jam 5 sore.